Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu qillatil kalam wa karahiyatu kasratihi. Keutamaan sedikit ngomong ya, dan dibencinya banyak ngomong ya. Banyak ngomong ini sar-sar, ini cerewet artinya ya, suka obrol, obrol omongan. Di majelis ini ngobrol, di sana ngobrol, ke sini ngobrol, enggak ada diamnya kayak burung beo. Ya. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Karena semakin banyak kita berbicara, semakin besar potensi kita terjatuh ke dalam kekeliruan. Ya. Maka dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian kedurhakaan kepada ibu-ibu kalian, masuk juga kepada bapak, namun kedurhakaan kepada ibu ini lebih besar dosanya. Yang kedua, wa man'an wahat ya, man'an wahat, man'an menahan, hat artinya memberikan ya, artinya di sini ya, orang yang apa istilahnya kita katakan, jamaah sekalian yang datang ke sini mendengarkan kemudian pergi ke sana, dia mendengarkan, datang sini terima, kemudian seseorang yang tidak memperhatikan baik itu ucapan maupun pemberian ya, dia asal berikan asal terima, tidak pernah cross check, tidak pernah memeriksa, itu maksudnya man'an wahat ya, sembrono sudah gitu loh. Jadi dia tidak tabayun, dia tidak memeriksa, dia tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, yang datang dia terima, yang ada kemudian dia berikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa wa'dal banat, Allah haramkan bagi kalian menguburkan anak-anak perempuan kalian hidup. Dan Allah membenci atas kalian qila wa qal. Ya, dikatakan atau mengatakan. Bawa omongan ke sana kemari. Ya. Kemudian wakas rotas soal, banyak bertanya dalam konteks bukan dua pertanyaan yang tadi kita sebutkan, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Taib. Kemudian ya, Nabi SAW juga bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang kelak akan ya, paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya ya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati sarsarun. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang kelak paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamatlah as-sarsarun, yang banyak omong. Ingat, banyak omong di sini maksudnya banyak omong dalam konteks bukan kebaikan, jemaah sekalian. Ya, bukan kebaikan. Wah, ustaz ini ngomong ceramah 1 jam. Ya, memang seperti itu antum-antum ya, kita diundang ke sini itu untuk itu gitu loh. Jadi jangan dikatakan cerewet ya. Yang dimaksud cerewet di sini cerewet enggak berbobot gitu loh. Bukan konteksnya bukan kebaikan. As-sarsarun al-mutasyaddiqun ya. Apa mutasyaddiqun? Orang yang suka membesarkan hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang sepele itu dibesar-besarkan. Sesuatu yang kecil kalau sampai kepada dia pasti akan jadi trending topic. Ada orang seperti ini banyak jemaah sekalian ya. Kalau sudah sampai ke dia, semua bumbu itu dipakai sudah menjadi sesuatu yang boom, besar. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bukan sesuatu yang besar, karena memang jiwanya fatat, ya. Jiwanya memang suka memicu fitnah dan banyak orang-orang seperti ini. Ya. Nabi SAW jelaskan, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarr, wa inna minhum maghaliqa lil khairi mafatiha lis syarr." Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai kunci untuk pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Sebaliknya, ada di antara mereka ya, yang punya tabiat penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu keburukan. Ada yang seperti ini jamaah sekalian. Maka ketika kita menginginkan atau ketika kita berusaha untuk membentuk karakter, kita ingin menjadi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang senantiasa menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Jangan kebaikan ditutup, keburukan yang disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat.